Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyil amin. Wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Wa ala sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kembali kita bisa hadir duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Duduk bertafakuh fiddin. Cukuplah dengan hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keutamaan. Cukuplah dengan duduknya kita di majelis ilmu adalah suatu kelebihan. Cukuplah dengan kita dipilih Allah Subhanahu wa taala bertafakuh fiddin, ini adalah suatu kebanggaan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadzkiratus Sami', peringatan bagi orang yang mendengar, bagi para audien, wal mutakallim, dan bagi para pembicara, fi adabil alim wal muta'allim, yaitu kitab membicarakan tentang adab al-alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan para tulabul ilmi. Artinya kitab ini berbicara tentang adab, bukan hanya adab para tulab, para santri, para mahasiswa, para jamaah. Akan tapi di kitab yang mulia ini, di kitab yang berharga ini dipelajari di dalamnya tentang adab para ustad, adab para ulama, adab para da'i. Artinya, apakah itu jamaah, apakah itu para ustadz, para da'i juga wajib mempelajari adab. Kitab ini buah karya Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam muqaddimah yang ditulis oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu nukilan beliau tentang fadilah menuntut ilmu. Fadhal. Qala Ibn Sirin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma lana wali walidina lima sayyikhina wan nasi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Naam. Qala al-musannif rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Sirin, yaitu Muhammad ibn Sirin, salah seorang tabi'in, salah seorang fuqaha Madinah, salah seorang ulama. Muhammad ibn Sirin min kibarit tabi'in. Kanu yata'allamuna al-hadiyah. Antum belum punya buku? Tak, tolong dipotokopi besok saat biar bisa kita baca bareng. Antum sudah punya? Nah, ini buku ini tipis ini. Berapa antum beli? 30.000. Di mana antum beli? Nanti 30.000. Insyaallah kita khatamkan ini buku. Kan'ah udah murah. Naam. Berkata Muhammad ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Kanu adalah mereka. Siapakah mereka? Sahabat Nabi. Karena Muhammad ibn Sirin tabi'in. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, yata'allamuna al-hadiya. Belajar hadiah, adab. Kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka belajar ilmu. Bagaimana semangat mereka belajar ilmu, belajar hadis, belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu syariat, begitu pula semangat mereka belajar adab. Karena dengan adab itu ilmu akan didapatkan. Naam. وقال الحسن إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين ثم سنين أو سنتين هناك سنتين صحيح سنين berbeda nuskhahnya. نعم. قال الحسن يعني حسن البصري. حسن البصري أبو سعيد من صغار التابعين, termasuk daripada tabi'in yang kecil. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinina thumma sinin, atau yaksibuhu sanatain, di situ sanatain, yaksibuhu sanatain thumma sanatain. Qala al-Hasan al-Basri, ulama Hasan al-Basri mengatakan, jikalau seorang pria keluar daripada rumahnya untuk mempelajari fi adabin, satu adab saja, yaksibuhu sinin, kemudian dia keluar untuk belajar satu adab tersebut, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun. Artinya ahibati fillah rahimakumullah, bisa saja seorang, bagaimana semangatnya mempelajari satu adab, dia harus korbankan waktu yang panjang untuk mendapatkan adab yang mulia. Karena dengan adab tersebut butuh pengamalan, butuh aplikasi, butuh perubahan, butuh pembiasaan. Dia keluar untuk mempelajari satu adab saja, itu lebih baik baginya. Naam. Wa qala Sufyan bin Uyainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar wa alaihi ta'arudul asya' ala khalqihi wa siratihi wa hadiyihi, fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Kemudian beliau menukilkan perkataan ulama yang ketiga, yaitu Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad Sufyan ibn Uyainah al-Makki, Imam Hijaz, Imam kota Madinah dan kota Mekah, wa muhaddithuha, di antara gurunya Imam Syafi'i. Sufyan ibn Uyainah di antara gurunya Imam Asy-Syafi'i, wafat 198 Hijriah. Beliau mengatakan rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mizan, timbangan atau indikator akbar terbesar, standar terbesar kita, suri tauladan, contoh kita. Wa alaihi tu'radul asya, kepadanya lah segala sesuatu bermuara. Jika kita ingin menjadikan patokan standarisasi, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Ala khuluqihi, dalam akhlak. Wasiratihi, dalam perjalanan hidup. Akhlak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, standar kita. Tidak ada akhlak yang paling mulia melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah telah puji akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagimu pada diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik. wasiratihi, dan begitu pula dalam perjalanan hidup, dalam biografi. Kalau kita mau baca buku cerita, ini santri kalau mau baca buku cerita yang fakta, yang real, maka baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada membaca novel, baca cerita percintaan fiktif. Kita ingin bagaimana rumah tangga kita harmonis, kita lihat, kita tonton sinetron-sinetron romantis, fiktif. Ya, kita lihat artisnya sendiri rumah tangganya bagaimana? Hancur, berantakan. Tidak semua ya. Kita lihat mereka yang melantunkan lagu-lagu romantis, lagu-lagu cinta, bagaimana rumah tangganya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita. Ingin suami yang romantis, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin contoh panglima perang, orang yang gagah perkasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimana orang kaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat orang miskin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat orang kaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat orang miskin, bagaimana susahnya hidup kita? Baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika tidak hidup di rumah Nabi api selama 3 bulan. Tidak ada masakan yang dimasak. Berarti dibeli. Kalau kita kan tidak masak, tinggal beli. Antum yang kos, mana yang kos di luar? Rata-rata beli kan? Beli 5.000, 6.000. Palingan cuma masak nasi doang. Nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dimasak. Apa yang dimakan? Aswadan. Minum air, cuman makan korma. Pernah suatu ketika Nabi SAW keluar malam. Keluar pula bersama beliau Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditanya, kenapa engkau keluar? Lapar. Nabi SAW keluar rumah karena lapar. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq juga keluar rumah karena lapar. Lihat Nabi SAW, kita makanan tidak enak masih ada makanan kita. Lihat Nabi SAW, manusia yang paling mulia, pilihan Allah, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan pun merasakan lapar. 6. Wahadihi, dan petunjuknya. Subhanallah, kita alhamdulillah segala macam sarana, fasilitas ibadah, fasilitas dalam berdakwah. Maka tidak ada cara, metode dakwah terbaik kecuali cara Nabi SAW. Saat kita bikin film agar orang semangat. Saat kita bikin zikir jamaah agar orang semangat. Semangat kan? Semangat, zikir jamaah itu semangat. Rame-rame, Masya Allah, semangat. Tapi kita katakan sebaik hidayah, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Wa khairul hadi, wa khairul huda, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara yang kita lakukan ini lebih baik daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hasil dakwah daripada cara yang kita anggap baik tadi melahirkan orang-orang seperti Abu Bakar, melahirkan orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib? Tidak. Maka jika kita ingin berhasil dakwahnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka tidak ada cara yang lain kecuali mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haq. Apabila sesuatu tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar. Maka kita katakan Anda benar. Anda alal haq. Fama khalafaha fahuwal batil. Apabila cara, metode, sejarah, cara beragama kita, cara berakhlak kita tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan tegas kita katakan tidak benar. Kan ini baik. Maka mudah saja kalau ada orang mengatakan kan baik, maka pertanyakan, apakah ini lebih baik daripada yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi SAW tidak mengetahui bahwa perkara ini baik? Atau Nabi SAW mengetahui ini baik, tapi Nabi tidak ajarkan kepada umatnya? Na'udzubillah. Atau kita menganggap saya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Maka tegas kita katakan, kalau tidak sesuai dengan standarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah suatu kebaikan. Naam. Waqala Habib ibn al-Shahid libnihi ya bunayya ishabil fuqahaa wal ulamaa wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Naam. Qala Habib ibn al-Shahid libnihi, berkata Habib ibn Syahid kepada ibnihi, kepada anaknya. Ini Habib ibn Syahid ini wafat 145 Hijriah. Berkata kepada anaknya, subhanallah, ini wasiat orang tua kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku, wahai putraku, ishabil fuqaha, bertemanlah dengan orang-orang ahli fikih, bertemanlah dengan ulama fikih, wal ulama, dan bertemanlah dengan para ulama. Subhanallah. Ustadz juga ingat wasiat guru Ustadz dulu seperti itu, bertemanlah dengan Ustadz, deketin Ustadz. Ternyata di zaman kita sekarang kalau ada Ustadz takut, ada ustadz lari, minder, atau bahasa halusnya apa? Segan. Segan sama ustadz. Enggak, deketin. Saya teringat dulu waktu kuliah di Jember, STDI. Itu kemana ustadz itu ada, kita kejar. Jalan dia dari kelas ke masjid, kita pepet terus. Ustadz, memang dipersiapkan pertanyaan. Dia memang dipersiapkan. Ustadz, bentar Ustadz, ana ada bertanya Ustadz. Kalau belum bisa bahasa Arab, afwan izin Ustaz, boleh bahasa Indonesia Ustaz. Dipersiapkan. Ada dulu Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri sedang ngisi galon. Kan lama ngisi galon tuh. Ngisi galon ada beberapa galon. Waktu itu kita kejar. Kita bantu angkat galon ke mobilnya. Kita subhanallah. Ustaz ingat juga waktu ke rumah Ustaz Syafiq. Kita pepet Ustaz pernah jaga rumah Ustaz Syafiq. Bimbingan skripsi dengan beliau. Di mobil kita bertanya segala hal. Ini wasiat para ulama kepada anaknya. Amalkan. Ada ustadznya duduk sendirian, jangan biarkan duduk sendirian, kejar. Ustadz izin bertanya, ndak, insya Allah ndak ada ustadz yang nolak. Insya Allah ustadz itu ndak ada yang nolak itu. Ini dibiarkan ustadznya jalan sendiri, dibiarkan. Lihat para ulama bahkan di saat ini di Madinah. Ketika beliau berjalan daripada parkir menuju ke majelis beliau, itu tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian, pasti ada para tulabul ilmi yang membacakan atau yang bertanya. Maka dijawab, sambil jalan dijawab. Ini namanya mulazamah. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu an, hidup bersama Nabi tidak lama, kurang daripada 5 tahun. Beliau berasal dari mana? Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah. Masmuhu Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu nama kota di Yaman. Yaman itu selatannya Saudi. Ingat kisah Ashabul Ukhdud? Kutila Ashabul Ukhdud itu di Yaman. Ratu Belkis dengan Nabi Sulaiman itu di Yaman. Ya. Ingat ashabul fil. Apa ayatnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil itu dari Yaman. Dan Yaman ini hasil dakwah siapa? Siapa yang diutus Nabi ke Yaman? Muad bin Jabal, betul. Muad bin Jabal diutus Nabi ke Yaman. Ternyata hasil daripada Muad bin Jabal yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Permintaan beliau ketika hijrah ke kota Madinah hanya izinkan aku ya Rasulullah menemanimu kemana engkau pergi. Lihat hasilnya Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan. sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis 5.000 hadis lebih. Kenapa? Karena kemana Nabi pergi beliau ikut. Ini dampak berkahnya ketika duduk dengan para ulama. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang mana orang tidak akan rugi duduk dengan mereka. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Maka kalau ada ustaz-ustaz jangan takut, deketin ustaz, salam sama ustaznya. Paham? Naam. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim, dan ambil adab mereka. Lihat tata cara salat ustaz itu, lihat bagaimana dia senyum, bagaimana dia salam, bagaimana cara dia menyampaikan. Perhatikan. Ta'allam minhum, tanya. Kadang ada ketika bertanya di forum kita yang malu atau ustadznya tidak bisa menjelaskan di forum. Paham? Ada memang ya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Tapi ketika kita bertanya langsung, maka insya Allah akan dijelaskan pun secara langsung. Ibaratnya itu kita minta fatwa, maka jawabannya pun juga puas kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Adapun di majelis, kadang jawabannya umum. Kadang kita bertanya hukumnya apa Ustadz, Ustadz itu dirunut dari awal lagi. Dari awal, akhirnya pertanyaan kita tidak terjawab. Mungkin pertanyaan ini sensitif, tidak layak dijawab di depan umum, itu maksudnya. Kalau mau ingin detailnya, tanya nanti. Naam. Wa khudh min adabihim, lihat adab mereka, bagaimana akhlak mereka. Saya sering pergi sama syekh, ada syekh dari Mesir. Ketika kita buka pintu, itu adabnya. Kita buka pintu mobil, beliau balas buka pintu mobil belakang. Jadi beliau tidak masuk duluan, sampai beliau bukakan juga pintu untuk kita. Subhanallah. Sederhana sekali. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadits. Karena sesungguhnya engkau duduk dengan para ulama, engkau belajar adab dengan para ulama, itu lebih aku cintai, kata ayahnya tadi, daripada engkau banyak belajar hadis. Berapa hadis yang hafal? 10 ayah. Ada berapa bab yang kau hafal? Sudah sekian bab. Ya. Tapi ketika kita duduk, kemana tadi? Diajak ustadznya pergi ke pasar, nemanin ustadznya. Itu lebih berharga daripada belajar hadis tadi. Kemana tadi diajak ustadznya ikut ngoreksi soal. Itu jangan sepelekan kesempatan seperti itu. Karena ada pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan di kajian. Ada pengalaman-pengalaman yang tidak kita dapatkan di majelis ilmu, di kelas. Bagaimana ustadz pernah duduk juga dengan ustadz Firanda, satu tempat makan. Kita lihat adab mereka saat makan. Itu diperhatikan. Lupa kita ilmu yang banyak tadi itu ketika kita melihat langsung praktek daripada para ulama kita. Lihat ketika mereka makan, dibukakan buah, dikasihnya kepada syekh. Subhanallah, adab yang luar biasa. Amalkan itu. Nah, lanjut. Qala ba'duhum li banihi Abunayya li an tata'allama baban minal adabi ahabba ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Naam. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka, sebagian orang tua berkata kepada anaknya. Mungkin orang tua kita juga sama. Nah, enggak apa-apa mak. Enggak apa-apa nak, nilai rapormu 7, nilai rapormu 6, tapi engkau beradab. Engkau beradab kepada gurumu. Dampaknya apa? Ketika kita beradab kepada guru, pasti kita beradab juga kepada orang tua. Apa guna nilai 100 di atas kertas? Ketika pulang kita, subhanallah, sholat pun disuruh. Ya. Nah, beli garam nak. Kalau ndak ada ongkosnya, ndak ada fee-nya, ndak berangkat. Nak, beli garam nak, nanti mak kasih 2.000. Mama lah yang beli nak, mama lah yang beli mak, nanti aku kasih 5.000 gitu. Sambil main handphone. Maka nilai 100 di rapor tadi itu tidak ada guna. Maka kata mereka kepada anaknya, ya bunai li'an ta'allama baban minal adabi. Engkau belajar satu bab tentang adab. Adab salam. Satu bab saja, bagaimana mengucapkan salam. Usah perhatikan di sini, Masya Allah. Lewat ustadznya nyelonong, la salam wala kalam wala ta'am. Kalau mahasiswa, Masya Allah sudah diamalkan. Ini santri, jumpa sama ustadznya. Ini kan muka-muka ustadz apa muka-muka santri ini? Atau muka santri? Minimal orang tua. Ada orang tua disalamin. Muka ustadz ataupun tidak disalamin. Assalamualaikum. Ya, itu hak muslim. Hak saya, hak ustadz diucapkan salam. Sebagaimana hak antum juga diucapkan salam. Paham? Jangan nyelonong aja. Belajar satu bab tentang salam saja misalnya. Ahabba ilayya, lebih aku cintai wahai anakku, min an tata'allama sab'ina baban min abwab minal adab minal ilm. Lebih aku cintai daripada engkau belajar 70 bab tentang bab ilmu, ilmu apapun. Mustalah hadis, usul fikih, qiraat, hadis, Al-Qur'an, banyak disiplin ilmu yang kita pelajari, 70 bab. Antum sehari berapa bab? Kampus berapa bab? Mana sampai satu bab? Palingan 2-3 pembahasan. Ini anggap kita belajar 70 bab. Maka ketika kita belajar satu bab saja tentang adab itu lebih dicintai daripada 70 bab daripada bab ilmu. Naam. Waqala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Naam. Qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak rahimahumullah. Berkata Makhlad ibn al-Husain. Ini Makhlad ibn Husain wafat 196. Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Mubarak. Yang kita kisahkan kemarin, orang kaya, panglima perang, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli zuhud. Ingat kisahnya kemarin yang dia berangkat menghajikan orang kampungnya. Wasiat Makhlad ibn Husain kepada Abdullah ibn Mubarak. Nahnu ila kathirin minal adabi. Kita sangat membutuhkan adab. Ahwaj minna ila kathirin minal hadis. Lebih kita butuhkan daripada belajar sekian banyak hadis. Persentasenya berapa tadi? 1 bab adab dan 70 bab ilmu. Di sini secara umum dikatakan kita lebih sangat butuh adab daripada butuh ilmu. Kita ceritakan juga kisah Imam Ahmad, 5.000 orang yang hadir. 500 yang tulabul ilmi, yang menuntut ilmu, 4.500 itu mereka melihat adab tulabul ilmi. Naam. Wa qila li Syafi'i radhiyallahu anhu, "Kaifa syahwatuka lil adab?" Faqala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatan'amu bih. Qila wa kaifa talabuka lahu? Qala talabul mir'atil mudillati walidaha walaysa laha ghairuh. Mir'ah wala mar'ah? Mir'ah. Mar'ah. Ini mentang-mentang jomblo mir'ah. Mar'ah yang benar. Qala talabul mar'ati A'id talabul mar'ati. Iqra. Talabul mar'atil mudillati walidaha walaysa laha ghairuh. Waladaha walaysa laha ghairuh. Naam. Sudah azan Pak. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengulang pembahasan bagaimana ishabil ulama wal fuqaha, bagaimana kita mendekatkan diri kita bermuamalah dengan ulama, dengan para asatidah. ini akan memberikan efek positif yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena bisa saja ketika pelajaran di kelas kita tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu paham. Maka kita siapkan waktu untuk bertanya di luar majelis. Akan tetapi dengan syarat. Naim hadha, aikid, bangunkan. Kemarin Ustaz bilang kalau ada yang tidur dibangunkan. Ah, nanti kalau ada temannya tidur tidak dibangunkan, aina amar ma'ruf, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sama-sama belajar, ternyata teman kita tertinggal. Antum biarkan. Kita lagi touring nih, lagi berjalanan, naik bus, lagi traveling kemana gitu. Kawan nih ketiduran, kita naik bus, antum tinggalkan. Bangunkan, berangkat. Kasihan saat dia tidur, daripada tinggal. Paham? Rugi nanti tidak dapat ilmu dia. Dengan syarat, perhatikan waktu ustadznya. Jangan sampai dengar ceramah ustadz ini, wah saya harus kejar terus ustadz. Lihat waktunya. Minta izin. Afwan ustadz, izin bertanya, bisa ustadz. Kadang ustadznya sedang main handphone. Kenapa? Lagi balas chattingan atau lagi balas WA orang, lagi bikin status mungkin, atau ada hal-hal yang bersifat privasi, bersifat pribadi. Atau dia lagi chattingan sama istri sama anaknya, maka minta izin. Paham? Jangan serta-merta langsung kita bertanya, minta izin dulu. Begitu pula mungkin ketika nelpon. Ustaz, saya termasuk orang yang kalau ditelepon langsung tidak ngangkat. Nah, WA dulu. Izin Ustaz, bisa bertanya atau bisa nelpon. Karena pertanyaannya agak panjang, susah dijelaskan. Karena kalau nomor baru kita agak berat. Karena mungkin ya waktu seperti ini. Kita lagi kajian atau kita lagi ngumpul sama orang yang nggak kita angkat ini telepon. Jadi minta izin dulu. Paham? Nah. Qala Syafi'i, qila li Syafi'i, berkata, salah seorang berkata kepada Imam Syafi'i. Antum berada di sekolah Imam Syafi'i. Man humus Syafi'i? Fadhal, siapa yang tahu siapa itu Syafi'i? Ustaz antum, Ustaz Syafi'i kan? Imam Syafi'i siapa? Anta, fadhal. Siapa, apa yang antum kenal dari Syafi'i? Tak ada kenal sama sekali. Nama sekolah. Ah. Yang tidur tadilah, antum sudah sadar belum? Sudah? Ah, mimpi apa tadi? Mimpi itu bukan kenyataannya, tapi kenyataannya hanya mimpi. Fadhal, siapa Imam Syafi'i? Ulama, masya Allah, bener. Ini tidak jawab malah. Bener ulama. Siapa lagi? Ah ini, antum. Siapa Imam Syafi'i? Baju putih. Sampingnya, ya. Siapa Imam Syafi'i? Antum. Yap. Tadi kata teman ini ulama. Antum bilang apa? Subhanallah. Tidak bisa menggambarkan siapa Imam Syafi'i. Ah, antum lagi. Pas antum jawab lagi, bang. Kasih tahu adik-adiknya bang, siapa Imam Syafi'i itu bang? Fadhal. Jangan senyum, kita butuh jawaban. Apa pertanyaan tidak tahu? Dia bukan tidak tahu jawaban, tapi tidak tahu pertanyaan, lebih parah ya. Fahmus su'ali nisful jawab, fa'illam ta'rifin nisfa lam ta'rifil baqi. Sama Ustaz juga bahasa Inggris, soal Inggris itu bukan tidak tahu jawaban, tidak tahu soalnya aja. Gimana mau jawab? Alhamdulillah, daripada salah jawab kan, mending bilang apa soalnya. Nah, fadhal, ant. Tidak tahu soal juga? alumni ahli fikih. Naam, apa fikihnya? Madhabnya apa? Madhab Syafi'i. Imam Syafi'i madhabnya Syafi'i. Bingung abang ya. Ya, kadang jawaban kita benar kena gertak pun jadi ragu. Ya. Fadhal, antum. Ulama madhab. Ya, agak spesifik lah. Beliau lahir di mana, tinggal di mana, pakar apa. Fadhal. Fadhal. Antum sekolah di Imam Syafi'i, tak tahu Imam Syafi'i. Apa perlu kita siapkan kuliah biografi Imam Syafi'i? Hubbul watan minal iman, kata orang. Cinta tanah air termasuk keimanan. Ini bukan hadis ya. Ini cinta tanah air itu fitrah. Kita cinta dengan kampus kita itu fitrah. Cinta dengan alma mater kita itu normal. Karena di sini kita berada 4 tahun. Di sini kita menuntut ilmu. Ada banyak kenangan kita di sini. Ternyata kita tidak tahu apa nama Imam Syafi'i. Fadhal. Abu Abdillah Muhammad ibn Idris atau Ismail? Ada Ismail. Ismail atau Idris? Idris. Terus. Kalau Ismail siapa? Kalau Ismail siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Bardisbah, betul, al-Bukhari al-Ju'fi maulah. Kalau ini Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i al-Matlabi, lahir di Gaza, lahir di Palestina, kemudian wafat di Mesir. Beliau ulama mazhab yang 4. Ulama pertama kali yang menulis kitab usul fikih, yang menulis disiplin ilmu usul fikih. Apa nama kitabnya? Ar-Risalah. Di Pekanbaru ini yang saya lihat yang mengajar risalah hanya Ustaz Dasman, Dr. Dasman. Karena usul fikih berat sekali pembahasan itu. Ya. Imam Syafi'i imam pakar bahasa. Apa kata beliau? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 poin. Ada yang hafal? Fadhal. Sa'unbika kasih mic bang. A'id min awal. Qala al-Imam Syafi'i, fadhal. Imam Syafi'i ta'ala alal ilma illa bisittah sa'umbika anta yani ka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun ustadun watuliz zaman. Naam. Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan dapat ilmu illa bisittah. Catat. Kita tidak akan dapat ilmu lan. Mamana lan? A'rif, fadhal. Lan tanalal. Aina tullab? Kisim Arabiyah man? Kuliatul Arabiyah man? Anta? Arabiyah, fadhal. A'rif lan tanala. Mahasiswa tidak akan bisa lepas di sini. Antum persiapan di sini. Fadhal. Pakai mic kita. Fadhal. I'rab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada i'rab. Ma mana i'rab? Ujungihi, ujungnya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan au takdiro, intinya adalah perubahan harakat ujung. Jadi kitab gundul ini bukan semuanya kita kasih harakat, ujungnya saja, karena yang berubah hanya ujungnya saja. Kenapa dia berubah? Itu i'rab. Fadol. Lantanalah. Fi'lun mudhari'un ma'ruf mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatu zahirah. Lan. Ala lan harfun nasbin. Cukup mabni atau mu'rab? Mabniun ala sukun la mahalla min al-i'rab. Naam, tanala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatu zahirah. Wal fa'il ainal fa'il? Fa'il mustatirun takdiruhu anta. Naam, jawab barakallahu fikum. Suwailah, alumni mana? Muslim? Tahkimu Sunnah. Hah? Tahkimu Sunnah. Tahkimu Sunnah di mana itu? Di Lampung. Masya Allah, alumni Tahkimu Sunnah Lampung. Antum potong video ini kirim ke Ustadz antum. Saya bisa jawab, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Tidak akan, lan itu tidak akan, never. Lan tanalal ilma, tidak akan. Lan tanalal birra, tidak akan. Al ilma, engkau dapat ilmu, illa bisittah, kecuali 6. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin, rinciannya sebagai berikut. 1. Zakaun, catat, kecerdasan. Bukan berarti juara 1, artinya dia memang gunakan akalnya, otaknya untuk menghafal. Capek saat ngafal, malas, ndak akan dapat ilmu. Udah 10 kali anak baca, ndak juga hafal-hafal, terus tutup buku hafal. Udah 10 kali ini dibaca, ndak hafal-hafal, terus ditutup hafal ya. Kalau ndak hafal 10 kali, hafal 20 kali. Hafal 30 kali, hafal 100 kali. Kawan sekali baca hafal. Antum 10 kali baca, 10 kali dapat pahala. Kawan sekali baca dia tinggalkan, main-main lagi, main futsal dia lagi, ndak lagi dapat pahala. Karena yang kita cari daripada ilmu apa? Pahala. 1. Zakat, kecerdasan. 2. Zakaun wahirsun, semangat. Adalah ala kadarnya ajalah. Antum harus ulul himmah, positive thinking, harus semangat. Saya harus juara 1. Ada orang perempuan nangis, dia nilainya 95. Antum dapat 70, sujud syukur. Standarnya rendah. Alhamdulillah, lulus saja sudah syukur, Ustaz. Boro-boro juara 1. Enggak, harus ulul himmah. Makanya kata para pepatah kita, gantungkan citamu setinggi langit. Tambahannya, kalau enggak sampai ke langit, jatuh di pohon sawit. Ya, kalau enggak sampai langit, ya minimal enggak jatuh ke bawah. Kalau dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-firdaus. Jika kalian minta surga, minta firdaus. Firdaus itu level tertinggi. Enggaklah Ustaz, kami berdosa, Mas. Kami tahu diri. Ya kalau tahu diri minta yang bawah, kalau enggak nyampe jatuh. Lihat makhluk Allah yang Allah kutuk. Siapa? Iblis. Allah laknat. Dia minta permintaan yang mustahil. Apa permintaannya? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku umur panjang. Udah dilaknat, udah diusir, masih minta lagi. Allah kabulkan? Kabulkan. Bagaimana dengan kita? Kita yang tiap hari rukuk dan sujud, pesimis kita, minta kepada Allah. Iblis saja Allah kabulkan. Permintaannya pun mustahil. Masa minta umur panjang? Allah kabulkan. Qala innaka minal mundhorin ila yaumin waqtil ma'lum. Allah beri umur panjang. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian yang bisa disampaikan. Ingat ya, baru poin kedua ya. Perkataan Imam Syafi'i, besok kita sambung. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.